Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, saya akan menunjukkan bagaimanakah caranya kita hendak membuat lembaran kerja secara digital, itu cara live di mana murid boleh menjawab dengan menggunakan telefon pintar ataupun komputer. Pertama pergi pada Google seperti biasa dan typekan dia live worksheet dan kita pergi kepada liveworksheet.com. Kemudian kita pilih pada register. Okey, register. Oh sorry, register dan kita isikanlah di ruangan di bahagian sebelah kiri ini. Tak perlu nama, password, repeat password, email, repeat email, negara, kemudian tick I am not a robot dan tick I have read and accept segala terma dan syaratnya dan klik register. Selepas kita klik register, lebih baiklah kita buka email kita semula yang kita dah daftar sini dan kita sahkan pendaftaran kita. Okey, so saya dah daftar di sini. Jadi kita cuma okey di sini dia ada bahasa, kita pilihlah bahasa Inggeris dan kita enter login kan dan kita masuk ke dalam akaun kita percuma ya. Ingat percuma dia ada had-had dia 30 saja kita boleh buat dan kejap lagi saya tunjukkan gambar rajahnya. Okey, pergi pada Make Interactive Worksheet, pergi pada Get Started dan kita boleh upload file soalan dalam bentuk Docs, Microsoft Word, PDF ataupun bentuk gambar JP ataupun PNG. Jadi saiznya 5 MB. Jadi sebelum tu pastikan soalannya jangan terlalu banyak. Yang terbaiknya adalah 10 soalan sahaja sebab ini hanyalah lembaran kerja bukannya ujian ataupun peperiksaan. Sebab markah yang nanti dia akan per dengan 10. Kalau buat 5 pun per 10, buat 12 pun per 10. Jadi elok buat 10 kalau darjah 1 nak buat 5 pun boleh. Okey, choose file. Okey, saya akan gunakan file gambar. Saya dapat gambar. Gambar soalan, okey. Dan upload. Baik, saya akan tunjukkan cara bagaimana kita hendak mengisi tempat kosong ini. Dalam soalan ini, isi tempat kosong tapi murid tak perlu menaik jawapan. Murid hanya memilih. Kita akan bagi pilihan jawapan. Okey, macam mana? Kita tengok. Okey, langkah pertama, nampak anak panah ni kita kena buat kotak semua. Semua soalan 1 sampai 10 tu kita kena di tempat jawapan tu, isi tempat kosong tu kita kena buat petak macam ni. Okay, dan kita buatlah sampai habis. Okey, apabila dah habis, kita kena letak command line dia ataupun arahan dia untuk soalan seperti yang saya katakan tadi. Kita kena gunakan, kita saya besarkan sedikit, iaitu type choose dan titik dua bertindih, kemudian type jawapan yang kalau boleh letaklah lebih pada 1, 2 ataupun 3. Tapi kalau budak tahap 1 letak 3 pun dah okey, nak letak 4 pun boleh, nak letak semua ni pun boleh. Jadi untuk jawapan 1, untuk 1 jawapannya adalah ini bunga kan, ini bunga, ini pokok. Okey sorry, ini pokok bunga. Jadi katalah kita letaklah pokok. Pokok kemudian backslash kita letak pilihan jawapan yang lain, katalah kita ambil subur dengan lega. /. Jadi jawapan yang betul kita kena letak tanda star di atas dia. Okey. Boleh. So yang kedua pun sama, choose. Choose titik 2. Jadi jawapan yang keduanya adalah ini pokok bunga. Pokok bunga jawapan yang betul. Jadi kita letaklah di nombor 2. Kita ambil cantik, bunga, pokok. Cantik /, bunga /, pokok. Okey, jadi jawapan yang betulnya adalah bunga. Ini pokok bunga kan. Kita pergi pada bunga, kita letak tanda bintang di atas. Itu jawapan yang betul. Dan kita buatlah langkah ini sampailah soalan yang ke-10. Okey, jadi saya copy lah.
Okey, bila dah habis, saya ingatkan sekalian, kena letak tanda bintang di atas jawapan yang betul di hadapan. Okey, jadi boleh ubah-ubah sama ada jawapan tu yang pertama, ataupun yang kedua, ataupun jawapan yang ketiga. Okey, bila dah habis, cuba kita preview dulu. Kita preview. Okey, kita preview sini. Okey, bila kita preview sini, okey, baik. Macam ni lah murid akan dapat nanti saya besarkan. Ini ada tempat kosong, murid tak payah type. Ada satu anak panah kecil sini. Kalau menggunakan handphone, mereka akan dapat ini. Mereka pilih jawapan ini pokok. Ini pokok bunga. Dan pokok bunga ini cantik. Katalah sebab jawab salah. Pokok bunga salmah. Cantik kan pokok bunga salmah. Subur sepatutnya. Sentang ni tak ada jawapan yang betul. Salah. Sepatutnya masuk subur. Okay. Jadi kita boleh betulkan jawapan nanti di bahagian edit sini. Ini edit. Ini preview. Dan bila dah habis jawab, klik finish. Murid akan dapat macam ini. Ha? Biasakan murid supaya klik check my answer. Kalau email and answer to my teacher ni jadi susah. Nanti dia payah nak isi form tu, nak letak email cikgu lah apa semua. Check saja. Cukup check. Dan dia akan bagi jawapan 2/10. Dua saja yang betul. Yang lain semua salah. Okay, bila dah compose semua betul. Kecuali yang ni tadi-tadi kita edit balik. Sepatutnya nombor 3. Jawapannya nombor 1 jawapannya pokok, nombor 2 jawapannya bunga betul, nombor 3 jawapannya ini pokok bunga salmah. Okey, pokok bunga salmah betul, pokok bunga salmah cantik. Okey, dah betul. Okey, bila dah confirm betul, pergi pada save yang ketiga. Save sini, save, save. Dan sebaiknya save dalam bentuk private. Kenapa? Sebab soalan itu bukan soalan kita punya, kita ambil daripada tempat lain, bahan lain, macam ada buku ataupun dalam internet. Jadi itu tidak bolehlah dikongsi dengan orang lain. Jadi kita simpan sebagai private. Simpan sebagai private 30 saja. Nanti saya tunjuk. Latihan 1. 2 kata latihan 2. Save. Okay, bila dah save, kita open balik. Baik. Cikgu-cikgu boleh nampak sini link dia. Link dia ni, copy link ni. Dan paste lah dekat grup WhatsApp pelajar sekolah cikgu ataupun grup Telegram ataupun email, dan pelajar tadi akan buka menggunakan handphone dia. Dia akan jawab macam ni lah. Okey, pergi pada kotak ni, dia pilih jawapan, saya jawab saja, nak tunjuk cepat sikit. Dan betul atau salah tak apa, biar kalau boleh suruh murid jawab betul-betul lah. Ini saya nak tunjuk sahaja, tak apa, jawab. Okey, jawab. Dan murid tadi tekan finish. Dan dia check my answer. Dia akan dapat jawapan. Kemudian jawapan ini suruh dia print screen handphone dia dan hantarkan kepada cikgu. Jadi itu saja untuk kali ini. Kemudian ada lagi beberapa cara, iaitu sesuaikan boleh. Jawab soalan A, B, C boleh. Dan drag and drop pun boleh. Okay, jadi setakat itu, untuk hari ini setakat itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.